Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Ajak Kesuma di Simayang-Mayang. Hari ini Ajak Kesuma bersama teman-teman dari sahabat Pelangi mau mencoba berbagi takjil. Tapi kali ini kita ke rumah sakit umum Kalisewu. Dan ini di belakang saya ada teman-teman dari sahabat Pelangi. Nah, ini tak asing lagi, boleh masuk kampung. Dan ini cemilan yang akan kita bagikan. Nanti kita bakal masuk ke dalam ke ruangan, kita bagikan per satu per satu. Ini teman-teman dari sahabat Pelangi, Mbak Enda. Halo. Halo. Kami yang bakal ini ada Ibu Dwi Marlena yang punya salon kecantikan. Ini apa ini? Kita mau masuk ke dalam, kita mau bagikan satu persatu. Yuk, yuk. Kita mau masuk ke dalam. Itu masuk. Ruangannya sini ya, ke sana ya. Yuk, kita di belakang. Banyak lagi. Ini jam berapa? Kita datang tuh.
Enggak apa-apa itu anak-anak pergi aja. Mbak, itu apa itu, Mbak? Kolek. Oh, kolek ya. Iya. Mau dibagikan ya kemana? Iya, buat pasien-pasien yang ada di rumah sakit sama penunggu-penunggunya kan. Baru itu kedua ya kunjungan anaknya. Yang sudah ngambil kolak nih yang mau nih. Masih bersama Anjak Kesuma edisi Mayang-Mayang dan Pelangi Group, dan ini di belakang ramai sekali antusias warga itu, warga sekitar ini, anak-anak kecil entah pada puasa atau tidak saya tidak tahu ya, pasti luar biasa ramai sekali. Dan ini teman-teman dari Pelangi juga sibuk membagikan aneka cemilan yang pastinya buat buka puasa. Ini ada kolak, ada minuman. Sudah ramai sekali. Yuk, kita mau foto bersama mereka. Yuk, tetap bersama aja ke semua Mayang-Mayang dan Pelangi. Yuk, ayo foto yuk. Dari depan rumah sahabat Anjak Kesuma. Ini tepat di samping saya ada Ibu Kalista. Ibu Kalista itu apa ya? Yang cantik di salon Talita, orangnya baik, dermawan, baik hati pokoknya. Sudah. Nah, kita mau ngobrol. Mbak Kalista, ini ke Pelangi itu apa sih bisa dijelaskan kepada sahabat Anjak Kesuma di semuanya di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, ya. Wow, dunia kali. Nah, apa itu sahabat Pelangi? Jadi sahabat Pelangi itu yaitu suatu komunitas atau perkumpulan, Mas, nggak bisa dilihat. Nah, dari wanita-wanita luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa, cantik-cantik, kompak-kompak, dan yang pasti selalu happy. Dan selalu siap berbagi. Jadi awalnya kami itu dari Mensos ya. Mensos. Oh, jadi di sini ada dari Ebi, ada dari apa? IG, ada dari apa mana? Ya pokoknya dari semua ya, aplikasi. Dari semua aplikasi ada. Dari semua TikTok juga ada. Kami semua di sini. Jadi tujuan kami sebenarnya ingin menyatukan kebersamaan ini dalam suatu bentuk wadah pelangi. Yang artinya terdiri berbagai warna. Kenapa pelangi itu ternyata beliau-beliau itu ambil adik saya. Itu alhamdulillah tuh makin ramai. Ya, yang belum ambil. Nah, itu. Satu lagi. Nah, kalau boleh tahu orang-orangnya itu dari mana saja kalau boleh tahu? Oh ya, kami di sini berbagai macam suku juga ya. Ya, suku. Suku Jawa, Cina ada, Cina? Ada Cina? Ada. Madura ada? Ada. Jawa? Banyak. Padang ada, Jawa ada, Sunda ada, pokoknya semua suku. Terutama kami juga di sini dari berbagai macam agama. Katolik ada, Muslim ada, Hindu ada, Konghucu ada, semua ada. Jadi Pelangi itu memang menyatukan kita dalam sebuah wadah di mana di wadah itu kita bisa saling berbagi. Iya, benar. Yang pasti luar biasa banget karena terjadi sebuah tali silaturahmi yang luar biasa. Dan kegiatan kita enggak cuma ini, karena nanti kita berharap bakal kami kegiatan terutama di bidang sosial. Karena memang di BCA itu masih banyak yang benar-benar masih membutuhkan pelukan tangan. Iya. Nanti kita akan berbuat sesuai dengan kondisi dan keadaan yang harus kami lakukan. Dan berharap juga Pelangi itu enggak cuma sesaat. Iya. Terus kok ibu-ibu Pelangi akan seterusnya. Yeah. Tetap berkarya. Yeah. Ya, Pelangi akan terus berkarya selagi kita masih diberi nafas. Untuk Perisewu, oleh Perisewu dan dari Perisewu. Tutupnya kemana habis ya? Kenapa tuh?
Berarti kalau habis di sini, habis di sini aja enggak apa-apa. Iya, kalau habis di sini aja. Ndi njuk ombe selorong kae. Oh, lagi diambilin kolak, sabar ya. Sahabat aja ke semua, alhamdulillah sudah habis kita bagikan ke anak-anak, terus warga kita dan rumah sakit, pasien rumah sakit yang kebetulan hari ini sudah berkuat. Ini kita mau selanjutnya itu senam, yang pasti memang benar-benar luar biasa banget. Kita mau senam, yuk. Sudah selesai dan itu dari Pelangi, teman-teman dari sahabat Pelangi sudah mau pulang, tapi kita nggak pulang, kita mau ke selanjutnya itu buka bersama sahabat Pelangi dan pasien. Oke, nanti kita ikuti perjalanan Anja Kusuma edisi main-main di rumah sakit umum bersama sahabat Pelangi. Yuk kita lanjut, kita mau pulang, kita mau geser ke Alhamdulillah kita sudah memasuki waktunya berbuka puasa dan ini tempatnya ada mie ayam. Itu teman-teman sahabat Pelangi yang pastinya sudah siap berbuka puasa. Di sebelah sana ada Kang Putri dan bojonya. Oke, kita mau makan dulu ya. Tetap bersama dan cuma mayang-mayang. Makan. Stop. Mada. Alhamdulillah sudah kenyang. Tadi sudah makan. Soalnya jelas semua rakyat datang sudah kita ikuti bersama dari senam terus pembagian takjil terus kita masuk ke ruang demi ruang pasien dan berakhir dengan buka bersama yang Pak dan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video-video saya. Terima kasih juga yang sudah mengklik tanda subscribe pastinya yang salah satu. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Dadah. Yuk aku. Ya, kita.